ini diselenggarakan rumah kolaborasi atau RUKO untuk memperkuat kemampuan pengurus sehingga dapat segera mewujudkan rencana untuk menerbitkan buku yang secara khusus akan mengangkat pengalaman pendampingan di lapangan kepada masyarakat khususnya di desa Tepekon Ngarit, Kecamatan Hulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Yang pertama tentu adalah membongkar hambatan menulis. Jadi pertanyaan yang saya ajukan ke mereka adalah apa kendala mereka selama ini ketika hendak menulis. Jadi saya bilang jangan pernah menulis sembari mengedit atau googling, menulis-menulis. Dan itu mereka lakukan dengan baik. Menjadikannya sebuah buku, saya pikir ini pelatihan yang sangat bagus untuk kedepannya tetap dilanjutkan. Kemudian dituliskan dari bahasa sehari-hari yang sangat ringan, sehingga itu mempermudah kita bagaimana menuangkan cerita itu menjadi sebuah tulisan. Dan sangat bermanfaat karena kita bisa berbagi pengalaman dalam mengembangkan masyarakat. Perlu dicatat setiap hari untuk mengingat apa aja yang sudah kita lakukan. Pelatihan ini yaitu ternyata penulisan itu sangat penting dan dibutuhkan untuk mengingat apa yang sudah kita lakukan. Kisah, mungkin kisah gagalnya, kisah suksesnya, nah, agar bisa kisah sudah menjadi tulisan itu akan bisa dibuat. Harapannya dengan adanya buku ini bisa menjadi buat bahan learning atau pelajaran untuk teman-teman yang lain, untuk perusahaan dan untuk pemerintah daerah di Lampung. Jika diterbitkan menjadi sebuah buku, dia bisa menjadi pembelajaran atau menginspirasi bagi pihak lain yang juga tertarik atau ingin memperdalam bagaimana mendampingi masyarakat sehingga bisa mencapai keberhasilan seperti dicita-citakan. Itu beberapa hal yang menjadi sasaran workshop kali ini.